jalan lagi nih. Ayo deh di sana deh. Kalau mau ngegas kita pakai gigi atas. Itu trik kalau kalian di daerah komplek atau kalian masuk gang nih. Kalau pakai moto-moto komplek ya, komplek. Kalau matic matiin mesin. Jadi kalau matic itu otomatis guys. Nah terus ini keren banget cuk soalnya. Keren. Enak nih camping kalau buat tenda. Jadi kayak di pohon-pohon pinus gitu. Ini pohon pinus apa bukan ya? Aduh, gua nggak tahu sumpah aja. Masih enak sih. Tapi kalau agak becek itu kayak kurang enak ya. Gila, anjrit, mau nyelip tapi GG anjir. Awas, hati-hati, mau ada yang sayang. Anjir, ada hazardnya loh. Boncengin ya, gak tau deh kalau di rumah sendiri. Kadang mak gue gitu loh, gue nyelip-nyelip dikit tuh diomelin. Kepala gue kadang dikeplak, dicubit ya kan. Kalau gak dipukul, ngomong nih, jangan nyelip-nyelip, nabrak ntar gitu. Ya bahaya nih kalau mak gue lihat. Kalau gue sih dalam perhitungan ya, kadang gue gini dulu, kita ngintip-ngintip. Kalau misalkan aman, kosong baru guys. Kalau lagi rame kita misalkan nggak kelihatan depan mungkin jangan. Anjir kayak sepeda nih. Oh iya, yeah, sepeda ada kayak. Jawa baru pertama kali nih sini, hari Minggu ya. Kalau hari biasa sih kayaknya udah sering deh. Karena dia orangnya juga gak bisa diem. Ini ya, berarti kita, berarti gua gak terlalu kesiang lagi. Anjir, apaan nih kaki gua tadi? Masih banyak sih yang masih otw. Laskar.
couple sama anu. Aduh. Aduh si Padu tuh enggak bisa tuh kalau jalanan kayak gitu. Klaksonnya gua terlalu neken. Mungkin dari abis subuh itu daripada balik ya. Di sini benar-benar nggak hujan ya, padahal di SN itu hujan loh, maksudnya udah mulai gerimis. Di sini kering-kering total, kering parah. Apa itu beda alam? Jadi lelap di belakang gua. Asyik. Tapi airnya rada bersih sih. Gusahe. Aduh, Padil. Jawa. Taruh kali lagi.